Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu dalam edisi MG 4 September 2018. Tiada rundingan pembinaan laluan rel Pantai Timur ECRL dilakukan di antara Kerajaan Negeri Selangor dengan Kerajaan Persekutuan susulan semakan dan kajian semula projek itu yang masih berjalan sejak 9 Mei lalu. Exco Kerajaan Tempatan Pengangkutan Awam dan Pembangunan Kampung Baru Eng Zihan berkata sekiranya projek ECRL dipertimbang untuk dilaksanakan, beberapa syarat perlu dipatuhi Malaysian Rail Link Sdn Bhd MRL, antaranya iaitu jajaran laluan ECRL perlu dibina sejajar dengan lebuh raya Karak yang sedia ada. Tambah Eng Zihan lagi, pihaknya perlu mendalami dan menyelesaikan isu-isu berkaitan tanah penduduk kampung yang terlibat dari semasa ke semasa serta mengemukakan permohonan pembangunan kepada kerajaan negeri. Proses undi awal pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Balakong yang berlangsung awal pagi tadi selesai lebih awal, iaitu pada pukul 9.30 pagi daripada waktu yang ditetapkan, iaitu 12.30 hari. Mengikut kertas daftar undi awal yang dikeluarkan SPR, seramai 31 anggota polis berdaftar yang layak mengundi, namun difahamkan hanya 28 anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang menunaikan tanggungjawab mereka, sebaik saja pusat mengundi dibuka di kuartus Balai Polis Sri Kembangan pada pukul 8 pagi tadi. Walau bagaimanapun, menurut pegawai SPR yang bertugas di lokasi berkata, pusat mengundi awal hanya akan ditutup pukul 12.30 hari mengikut peraturan SPR seperti diwartakan dalam Akta Pilihan Raya 1958. Semua harga kereta jenama Volkswagen kecuali yang diimport sepenuhnya, iaitu CBU, adalah lebih rendah susulan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST sejak 1 September lalu. Pengarah Urusan Volkswagen Passenger Cars Malaysia Sdn Bhd VPCM Eric Winter berkata harga baru bagi model bukan CBU lebih murah sekarang berbanding semasa pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Menurutnya lagi, pengurangan harga itu adalah antara 1.5% dan percaya harga baru serta pengenalan skim perlindungan harga PPS yang dilancarkan akan menjadi tarikan untuk pemilikan jenama kereta itu di negara ini. Sekian dahulu edisi MG untuk hari ini. Jangan lupa layari portal kami di www.malaysiagazette.com dan subscribe kami di YouTube untuk informasi terkini anda. Saya Zazrina Zainuddin untuk MGTV.